Anggi. Selamat malam, Dokter Maria. Permisi. Menggelikan. Apanya yang menggelikan? Adegan malam ini. Ini adalah sebuah skenario tentang nasib yang sangat luar biasa. Ada seorang laki-laki yang kebingungan, seorang janda yang merasa dicintai, seorang istri yang belum diceraikan, dan seorang wanita simpanan. Semuanya bertemu dalam satu tempat. Tapi ini bukan lelucon. Ini adalah masalah harga diri, bukan masalah kebodohan. Tapi saya tidak salah dalam menempatkan harga diri saya. Kamu bisa bayangkan, seandainya saja saya tidak datang, pasti akan ada kesan kalau saya sengaja menghindar ketemu pacarnya Teddy. Val, coba kamu tatap mata saya. Terus bilang kalau kamu sudah tidak mencintai Teddy sama sekali. Hmm? Anggi, saya ini bukan boneka plastik yang tidak terkait pada masa lalu. Saya memang pernah mencintai Teddy. Dan bekas-bekas cinta itu masih ada. Tapi luka saya semakin dalam. Sementara cinta saya semakin dangkal. Kalau saja kamu mau menerima Teddy kembali, mungkin luka itu akan sembuh. Sekalipun masih meninggalkan bekas. Tapi biar pelan-pelan, namun pasti, cinta kamu akan mendalam lagi. Kalau saya menerima dia kembali, berarti saya menyia-nyiakan semua perjuangan yang telah saya lakukan untuk bertahan tetap hidup. Kerja keras saya untuk bertahan tetap di jalur yang lurus tidak akan berarti apa-apa. Saya ini bukan seperti mainan yoyo yang begitu gampang dilempar kemudian ditarik kembali. Kalau kamu keberatan dibilang bodoh, Vel, ada istilah lain untuk kamu. Apa? Keras kepala? Betul. Lalu apa bedanya sama kamu? Kamu juga nggak mesti datang kok ke tempat barusan. Saya juga punya alasan sendiri. Dan rasanya alasan saya lebih tepat dari alasan kamu. Saya harus membuktikan kepada Siska bahwa hidup saya tidak hancur. Meskipun dia sudah berhasil merebut kembali suaminya. Lalu tadi kamu kenapa shock? Apa kamu mulai jatuh cinta sama Yoga? Kalau kamu nggak jatuh cinta sama Yoga, reaksi kamu nggak seperti barusan. Profesi saya membuat hidup saya banyak dilewati oleh laki-laki. Saya jadi kebal terhadap cinta. Buat saya, mereka hanyalah bagian dari pekerjaan saya. Dan maaf, Vel, kalau saya harus bilang bahwa Teddy adalah salah satu dari mereka. Kalau Yoga pengecualian? Pengecualian, iya. Tapi cinta, tidak. Kamu pikir saya percaya sama omongan kamu barusan? Saya nggak minta kamu untuk percaya, Vel. Tapi memang itu kenyataannya. Kamu kenapa bisa bilang kalau Yoga pengecualian? Cukup lama dia membuat saya lelah berlari dan menghindar. Tapi dia terus mengejar. Kebutuhan hidup saya lah yang membuat saya menyerah. Tapi saya tetap tidak mencintai dia, Vel. Cuman perlakuan dia tadi benar-benar nggak pernah saya sangka. Jadi kamu mengharapkan kalau Yoga tadi bisa merangkul dan mencium pipi kamu di depan Siska? Saya tidak mengharapkan itu, Vel. Tapi paling tidak dia kan bisa bersikap wajar, seperti terhadap orang lain yang pernah dia kenal. Seharusnya dia bisa bersikap gentleman. Toh saya adalah tamu yang diundang, kan? Ya, bisa jadi Siska yang mengundang untuk mempermalukan kamu. Siapapun yang mengundang tidak masalah. Siska juga sudah tahu kalau suaminya lah yang mengejar-ngejar saya. Tapi tadi saya merasa sangat tersinggung, Vel. Sikap pengecut Yoga membuat saya merasa bahwa nilai saya tidak lebih dari sekedar sampah. Tadinya saya menganggap Mbak Velia terlalu keras kepala dan mau menang sendiri. Tapi sekarang saya malah merasa kagum loh, Mah. Karena Mbak Velia memiliki kepercayaan diri. Dia berani datang ke pestanya Mbak Siska, padahal kesempatan besar sekali untuk dia ketemu Mas Teddy sama pacar barunya, ya kan? Kalau menurut Mama, itu namanya bukan kepercayaan diri. Tapi adalah kesalahan. Akibat salah dalam hal menempatkan harga diri itu. Seperti apa yang telah dia lakukan selama ini. Lalu apa yang akan kamu lakukan sekarang? Dulu Yoga tidak ada dalam hidup saya. Berarti sekarang dia tidak harus ada dalam hidup saya. Kamu belum menjawab pertanyaan saya. Apa yang kamu pikirkan, Gi? Untuk menjawab pertanyaan kamu. Kamu mau telepon siapa? Sukoco. Sukoco? Vel. Ini pernah menjadi jalan hidup saya. Dan sekarang ini, cuma ini satu-satunya pilihan yang tersisa untuk menyelamatkan nyawa Pretty dari kematiannya yang pelan-pelan. Halo, selamat malam. Selamat malam. Bisa dengan Pak Sukojo? Bapak sedang pergi ke Eropa, Bu. Kapan pulangnya? Nggak tahu, Bu. Bapak nggak bilang. Ya udah, terima kasih ya. Maaf Bu, Ibu siapa ya? Kalau Bapak pulang dari luar negeri atau telepon, tolong bilang Anggi. Iya Bu. Dia sedang pergi. Mestinya tadi emang saya nggak ikut ke pesta itu. Kamu marah sama saya? Enggak. Saya malah kasihan sama kamu. Cinta kamu pada Velia masih begitu besar. Tapi kamu berusaha untuk membohongi diri kamu sendiri. Dan kamu membawa saya ke dalam kebohongan itu. Tapi itu wajar kok. Soalnya kalau saya jadi kamu, saya juga mungkin akan bingung. Selamat malam, Teddy. Malam. Saya tadi kaget melihat Anggi datang. Jangan merasa bersalah. Saya yang mengundang. Untuk apa? Pertama, untuk memperlihatkan kepada dia kalau kamu sudah kembali kepada keluarga kamu. Dan kedua, untuk membantu dia ketemu dengan orang-orang kaya yang kita undang. Kenapa? Dia kan pelacur. Dimanapun dia berada, dia akan selalu ingat akan profesinya. Kalau dia menemukan korban baru di antara tamu-tamu yang kita undang, saya akan semakin yakin kalau dia akan melupakan kamu. Ya. Boleh juga perhitungan kamu. Terima kasih atas pujiannya. Terima kasih. Anggi, Mami kan sudah bilang kamu pasti akan kecewa. Tapi kamu tetap memaksa untuk pergi. Saya memang kecewa, Mom. Tapi di sisi lain, seharusnya saya merasa bahagia. Karena malam ini, saya mendapatkan kembali kebebasan saya. Kamu yakin? Yoga tidak akan mengganggu saya lagi, Mom. Saya bisa memilih jalan hidup yang sesuai dengan kemauan saya. Saya tadi menelpon Om Sukoco lagi, Mam. Apa? Kamu kembali ke Sukoco? Germo yang dulu menjajakan kamu itu? Mam, ibarat main air, saya ini sudah basah kuyup. Masa depan saya sudah terkubur di dalam masa lalu saya. Dan sekarang, yang paling penting buat saya adalah memberikan masa depan yang baik untuk Pretty. Mungkin itu Om Sukoco. Halo. Halo, Ki. Ini saya, Yoga. Saya tahu suara kamu. Mau apa lagi kamu? Apa kamu belum puas melemparkan penghinaan ke muka saya seperti yang kamu lakukan tadi? Maaf kalau sandiwara saya tadi menyakitkan kamu. Tapi Siska merasa saya. Saya sekarang sedang mencari jalan keluar supaya saya bisa menghindar dari dia. Apa sih maksud kamu? Nanti aja, kamu akan saya kasih tahu. Tapi yang pasti, saya nggak mau siapapun bisa memisahkan kita. Ya udah dulu ya. Love you. Bye. Sekarang ini, saya jadi tidak tahu, Mam. Apa harus tertawa atau justru harus menangis? Apa maksudmu, Nggi? Yoga, Mam. Kamu kan bilang Yoga sudah kembali ke istrinya. Lupakan dia. Tapi dia kembali kepada saya, Mam. Dia itu memang banyak membantu. Tapi juga banyak memberikan masalah. Lupakan dia, Anggi. Saya memang mau melupakan dia, Mam. Makanya saya telepon Om Sukoco lagi. Mami sudah tua. Mami sudah lelah. Mami memimpikan kita bisa menjalani hidup ini di jalan yang lurus, Anggi. Ini bukan cuma mimpi Mami, tapi mimpi kita. Hanya rupanya mimpi itu terlalu mewah untuk orang-orang seperti kita, Mam. Saya juga nggak suka dengan jalan hidup kita ini. Tapi kita selalu dihadapi oleh pilihan-pilihan yang pahit, Mam. Dan ini adalah pilihan yang pahit di antara kemungkinan-kemungkinan yang lebih pahit lagi. Bagaimana perasaan kamu sekarang? Bahagia. Saya merasa kalau malam ini adalah malam yang paling membahagiakan. Pertama, dengan rumah baru kita ini. Ya. Juga sikap kamu tadi sama Anggi. Membuat kalau saya merasa kita sedang memulai hidup baru. Ya. Kalau gitu, sekarang saya mengucapkan selamat tidur dulu sama anak-anak. Dan setelah itu, saya akan kembali ke sini untuk melengkapi kebahagiaan kita malam ini. Ya. Bentar ya. Terima kasih Tuhan. Kau telah merubah sikap suami saya untuk kembali lagi kepada saya. Jadi Yoga betul-betul mau kembali sama kamu? Vel, Yoga itu bukannya kembali, tapi dia tidak pernah pergi. Sikapnya tadi malam di pesta itu ternyata cuma sandiwara. Kenapa, Vel? Nggak apa-apa. Saya bingung aja. Mesti gembira atau prihatin mendengar cerita kamu barusan. Saya ngerti kok. Kamu terjepit di antara dua persahabatan, kan? Saya di satu sisi, dan Siska di sisi lain. Tapi terus terang deh, Vel, saya sendiri bingung dengan pernyataan Yoga di telepon tadi malam. Bukannya kamu gembira karena kamu tidak harus kembali sama Sukoco. Setidaknya kamu tidak perlu merintis dari awal lagi. Memang sih, seharusnya saya merasa gembira. Tapi kamu kan tahu sendiri, Vel. Siska sudah berhasil berbulan-bulan membuat Yoga kehilangan akal, sampai-sampai saya merasa bahwa Yoga memang benar-benar sudah melupakan saya. Memang sih, sampai saat ini Siska nggak pernah bilang ke saya gimana dia bisa membuat Yoga sampai bertekuk lutut di depan dia. Apapun yang dilakukan oleh Siska akan membuat hubungan saya dan Yoga menghadapi masalah yang lebih besar lagi. Tapi yang jelas, kehadiran Yoga sangat meringankan beban saya dalam hal pembiayaan penyembuhan Pretty. Lepas dari profesinya, kesian juga lo mah lihat Mbak Anggi itu. Ah, itu kan risiko dari jalan hidup yang dia pilih sendiri. Bagi Mama, secara langsung ataupun tidak, dia itu penyebab semua kekacauan ini. Kehidupan kita seperti ini juga gara-gara dia. Mah, kehidupan kita seperti ini bukan karena Anggi, tapi itu salahnya Teddy. Teddy kok yang nemuin Anggi, dan Teddy juga yang ngejar-ngejar Anggi, Ma. Halo? Vel? 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 Angkat dong, Vel. Itu Teddy, kan? Vel, Vel, tolong jangan ditutup dulu dong, Vel. Kasih saya sedikit waktu buat bicara, Vel. Oke. Waktu kamu cuma beberapa menit. Silakan bicara. Vel, saya hanya ingin meluruskan kesalahpahaman kamu tuh tadi malam. Salah paham? Kamu mau bilang dokter itu cuma teman biasa, iya? Iya, Velia. Dokter itu teman saya. Kamu kan ingat, dia pernah bantuin saya untuk nelpon kamu waktu saya di rumah sakit. Jadi saya ingin membalas jasa baiknya dia, Velia. Vel, saya tidak mungkin menikahi dia. Kamu kan tahu saya sangat mencintai kamu. Saya ingin minta maaf sama kamu supaya saya bisa bersama-sama dengan kamu lagi, Vel. Cukup. Tadi kamu cuma minta beberapa menit. Sekarang waktu kamu sudah habis. Mama nggak mengerti sikap kamu. Ma, kenapa saya yang selalu disalahkan? Kenapa perempuan selalu disalahkan? Dan kenapa laki-laki selalu bebas dari tudingan? Mama ini nggak pernah ngebayangin ada perempuan yang hatinya sekeras batu seperti kamu. Sorry, Ma, tapi saya setuju dengan Mbak Velia. Kalau Mas Teddy tidak berniat untuk macam-macam, pasti nggak ada terjadi apa-apa, Ma. Walaupun perempuan itu yang ngejar-ngejar dia. Seperti yang pernah saya lakukan. Tapi dia sudah berkali-kali minta maaf. Dan sudah menyadari kesalahannya. Bahkan dia bilang dia mau berlutut di kaki kamu katanya. Kurang apa lagi coba? Ma, kita sudah sering ngebahas soal ini. Tadi malam Teddy datang bersama Dokter Maria ke pesta. Dokter itu mengenakan baju warna putih. Warna kesayangan saya, Ma. Lalu barusan dia telepon bikin cerita baru. Itu cara Teddy baru tutup depan saya seperti yang Mama bilang barusan. Terserah, Mama udah capek ngurusin kamu tahu. Sebenarnya sejak awal, hati kecil saya sudah ragu mengenai hubungan saya sama Teddy. Dan pesta kemarin malam itu menjawab semua keraguan saya. Teddy ternyata masih sangat mencintai istrinya. Jadi, sia-sia dong Dokter Lisa tukar piket sama kamu kemarin malam. Enggak juga. Justru pesta itu membuka mata saya untuk membuat satu keputusan. Agar saya tidak melibatkan Teddy sebagai bagian dari masa depan saya. Maria, saya ikut bersimpati atas kegagalan kamu. Seharusnya kamu merasa bahagia. Karena pada akhirnya saya bisa melepaskan diri dari kehidupan seorang laki-laki yang serba penuh dengan keraguan-raguan. Tapi biar bagaimanapun, terima kasih banyak atas semua perhatian kamu. Sampai nanti ya. Bye. Bye. Maaf, kalau barusan saya dengar pembicaraan kamu di telepon. Apa yang kamu dengar barusan itu persis sama dengan apa yang akan saya bicarakan pada kamu. Sekarang terserah. Kamu ingin saya mengulanginya lagi? Atau cukup hanya dengan mendengar pembicaraan saya dengan Dokter Indrawati barusan? Nggak usah. Kamu nggak perlu ulangin pembicaraan kamu dengan teman kamu itu. Nggak usah. Silakan duduk. Terima kasih, Dokter. Saya hanya mau mampir sebentar. Saya mau minta maaf sama kamu atas sikap saya yang selama ini penuh keraguan. Saya bisa mengerti. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada kamu karena kehadiran kamu menyadarkan saya bahwa kehadiran seorang pria dalam kehidupan ini lebih menarik daripada hidup dalam kesendirian. Terima kasih atas perhatian kamu. Bagaimanapun, saya pernah mencoba untuk mencintai kamu. Bagaimanapun, saya mengharapkan kamu juga mencintai saya. Sebenarnya harapan kamu itu hampir menjadi kenyataan. Karena sebelum pesta itu, kamu sudah berada tepat di ambang hati saya. Tapi, manusia tidak berhak untuk menentukan jodohnya sendiri. Karena jodoh ada di tangan Tuhan. Saya minta maaf kalau saya melukai hati kamu. Kamu nggak perlu minta maaf. Karena hati saya belum begitu terluka. Sekarang yang terpenting, kamu pikirkan tentang luka hati Velia. Saya sudah lakukan itu, tapi Velia terlalu angkuh untuk menerima kehadiran saya kembali. Saya seorang dokter dan saya biasa mengobati luka. Kemampuan manusia untuk mengobati lukanya berbeda-beda. Ada yang cepat, tapi ada juga yang tidak seberuntung itu. Saya mohon Mama jangan terlalu mendesak saya, Ma. Saya juga nggak mau luka ini terus mengganggu perasaan saya, Ma. Saya sudah berusaha dan berdoa agar bisa mengobati luka saya ini, Ma. Tapi sampai saat ini, luka ini masih terlalu perih untuk memberi maaf. Saya mohon Mama mengerti. Kalau dari Teddy, Mama akan bilang kamu sedang pergi ya. Makasih, Ma. Halo? Ini Romi, Bu. Tina udah pulang. Loh, bukannya dia sama anak Romi? Tadi janjinya dia mau ketemu saya di sini, Bu, di kampus. Tapi saya datangnya agak telat. Dia udah pergi lagi sama temannya. Saya kira dia udah pulang, Bu. Belum. Dia belum pulang tuh. Ada pesan? Nggak ada. Nanti saya kesana aja deh, Bu. Selamat siang. Selamat siang. Dari siapa, Ma? Romi, nyari si Tina. Terus gimana dong caranya? Kita menjual produk kosmetik aja. Kalau kamu mau jadi member, kamu harus beli per paket produknya. Ini salah satu produk yang ditawarkan. Coba lihat. Terus kalau kamu dapat 3 member yang lain, kamu bisa dapat bonus. Ntar gue terangin deh skema jaringan yang harus kamu bangun kalau kamu mau jadi jutawan. Nah, ini kamu di sini nih. Lingkaran 2 ini adalah downline kamu. Nah, masing-masing downline ini mempunyai 2 member. Ya, A ataupun B akan memberikan bonus buat kamu. Dan begitu seterusnya. Gue mau ke toilet dulu ya. Ntar gue terusin lagi deh. Ternyata kamu lebih cantik dari boneka Barbie yang paling mahal. Tina, ternyata kamu luar biasa cantik. Tina, kalau seandainya Pak Aldi tidak mau menjadi calon suami kamu, saya bersedia menjadi calon suami kamu. Dan seluruh harta kekayaan saya akan saya wariskan sama kamu. Bagaimana? Tina, ngelamunin apaan sih? Ah, nggak apa-apa, Goyur. Yur, sebentar ya, gue mau kesana bentar. Ya. Halo. Masih ingat sama saya? Orang secantik Anda tidak bisa dihapuskan begitu saja dalam ingatan saya. Apa kabar, Tina? Alhamdulillah baik-baik aja. Silahkan kamu duduk. Sebentar ya, saya ada teman. Nanti saya segera kembali. Saya tunggu. Oke. Yur, sorry banget ya. Yah, urusan kita batal deh, nak. Enggak, nggak batal, tapi terpaksa tertunda. Ntar kita sambung lagi kok. Gue masih perlu sama lo, tapi sekarang gue ada urusan penting sama tuh cowok. Sorry, gue nggak bisa ngenalin lo sekarang sama dia, nggak apa-apa kan? Sekarang kalau gue bilang apa-apa, kamu tetap mau ninggalin gue kan? Oh, nggak apa-apa, kalau emang lo betah nunggu, tunggu aja. Terusin aja deh urusan kamu. Kebetulan gue juga udah mau pulang kok. Oke, ya udah, makasih ya. Oke. Ntar gue telepon lo deh. Oke. Anak, gak kapok-kapoknya main api. Yoga sudah banyak berubah. Dia kelihatannya sudah kapok untuk main api. Kamu yakin? Yakin sekali. Belakangan ini, Yoga sangat romantis. Saya baru merasakan kebahagiaan dalam pernikahan. Syukur deh. Oh iya. Bagaimana tentang kabar teman kamu yang namanya Anggi? Saya juga nggak tahu. Belakang ini soalnya sudah lama nggak teleponan. Kelihatannya dia sangat sibuk. Masuk akal. Dulu dia bisa hidup tenang, seperti nyonya besar. Karena mula-mula uangnya mengalir dari Teddy. Kemudian dia jadikan Yoga sebagai pohon uang. Sekarang dia pasti terpaksa harus kembali ke profesi lamanya. Dia pasti sangat sibuk sekali. Maaf, Vel. Saya lupa kalau bagaimanapun juga dia sahabat kamu. Nggak apa-apa. Kamu sahabat saya yang paling lama. Bahkan kamu sudah saya anggap seperti saudara saya sendiri. Maaf ya, Vel. Saya terlalu bahagia sampai saya melupakan kesetiaan kamu terhadap persahabatan. Saya sudah bilang, saya nggak apa-apa. Ini adalah kenyataan hidup. Hidup ini memiliki keseimbangan. Di satu pihak ada yang merasa beruntung, di pihak lain merasa kehilangan. Kalau dengan tidak begitu, dunia ini tidak akan pernah berhenti berputar. Memang sih. Aduh, keasikan ngobrol. Saya sampai lupa kalau saya mesti kerja. Ya udah, nanti kamu biar saya antar, ya. Oke. Mbak, minta abonnya ya. Ibu lebih baik istirahat aja, karena ibu kelihatannya capek sekali. Maaf ya, Romi ya. Ibu nih nggak tahu si Tina nih kemana sebenarnya. Dia pasti bersama teman-temannya, Bu. Saya akan coba telepon untuk mencarinya. Tolong ya. Aduh, ibu nih nggak bakal tenang kalau dia belum ketemu. Ibu tenang aja. Mari, Bu. Stop. Jangan masuk deh, cukup sampai di sini aja. Kenapa? Mas Hendrik maunya kita ketemu lagi atau cukup sekali ini aja? Loh, kok kamu nanya seperti itu? Soalnya kalau mama sama mbak saya sampai tahu saya pergi sama kamu, bisa-bisa saya dihukum. Bisa-bisa nggak boleh keluar rumah sama sekali, atau kalau keluar rumah dikawal. Oke, Tina. Kalau begitu, kapan kita ketemu lagi? Nanti saya telepon ya. Oke. Bye. Tina, kamu ini dari mana sih, Mama sampai khawatir, ah? Aduh, Tina nggak kemana-mana, Mama. Tina ngurus bisnis yang ditawarin Tiur untuk ngumpulin uang untuk pernikahan kok. Saya barusan telepon ke Tiur. Dia bilang dia sudah pulang dari tadi. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.